teman-teman, di konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat dua akun Free Fire atau membuat banyak akun Free Fire. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah akun Google atau bisa dengan Facebook ya teman-teman, terserah teman-teman mau. Jadi kita harus menyiapkan setidaknya 3 akun Free Fire atau 3 akun Facebook atau 3 akun Google. Nah, langsung saja kita menuju gamenya. Nah, ini dia gamenya teman-teman, game Free Fire. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Nah, ini akun saya sudah di bin ya teman-teman, atau sudah dikaitkan dengan akun Facebook. Di sini saya pakai akun Facebook teman-teman. Nah, jadi udah nggak ada tulisannya lagi bin atau lain-lainnya, cuma logout. Jadi sekarang kita kalau mau bikin akun kedua, kita harus klik tombol logout. Nah, langsung saja. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada tombol itu yang di merah-merah itu, tinggal diklik aja. Nah, kalau sudah itu, kita akan memberikan nama. Di sini saya akan memberi nama Free Fire 2. Fire 2. Ya, kok nggak bisa? Yaudah, kita acak aja nomornya, anunya namanya. Nah, bisa. Terus habis itu, kalau udah masuk gini, kita akan kaitkan teman-teman ke akun Facebook atau Google. Nah, di sini ada pilihannya. Saya akan membuat bin Google karena saya tidak memiliki akun Facebook lagi teman-teman, udah habis. Bisa dipilih dua itu, terserah yang teman-teman mau. Di sini saya akan bin Google atau menggunakan akun Google. Nah, di sini saya ada banyak akun Google teman-teman. Terus pilih salah satu. Udah gitu, tinggal tunggu dulu. Nah, di sini sudah masuk ke akun Google yang kedua tadi. Maksudnya udah tersimpan akun Google-nya. Nah, udah tersimpan. Bang, gimana kalau mau pindah ke akun yang tadi, Bang? Yang pertama tadi. Gampang, pengaturan. Terus itu tulisan logout, pencet. Nah, tunggu dulu loading. Nah, tadi kan aku kaitkan Facebook. Pencet aja Facebook. Terus masukkan Facebooknya atau akunnya Facebook, terus klik masuk aja. Nah, di sini sudah masuk ke akun yang pertama tadi. Nah, ini akun pertama aku tadi ya. Nah, ini dia akun pertama saya tadi. Nah, saya akan menjelaskan lagi caranya membuat akun Free Fire yang ketiga. Pertama, pengaturan dulu, terus logout. Kalau udah, pencet quest untuk membuat akun baru yang ketiga. Nah, tunggu dulu, baru nanti masuk. Loh, kok kesini masuknya? Langsung aja kita keluarin. Nah, di Free Fire bisa memiliki banyak akun ya teman-teman. Caranya sama saja dan cukup mudah. Dan di sini kita akan memberikan nama acak saja biar lebih cepat. Nah, terus kalau mau ngaitkan, pencet pengaturan, pilih
akun Google atau bin Google. Terus pilih salah satu, pencet, tinggal tunggu. Nanti akan masuk dengan sendirinya dan nggak akan hilang maupun sudah dikeluarkan ya teman-teman. Nah, ini adalah akun yang ketiga, sudah dikaitkan dan tidak akan hilang lagi ketika kita keluarkan. Nah, jadi kalau mau membuat 4 akun atau lebih lagi, kita tinggal mengulangi cara yang tadi. Nah, di sini saya akan lockout dulu. Nah, itu ada dua yang dilingkarkan, Facebook sama lainnya. Kalau teman-teman login pakai Google, pilih lainnya. Kalau Facebook, langsung aja mencet Facebook. Nah, sekian konten saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.